Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang PD di mari di channel Bekasi Pedia TV. Hahaha. Iya, ini kita Bang PD ngider-ngider ya. Situasi malam takbiran ya berlangsung sangat apa meriah ya, kondusif, tidak ada kejadian apapun. Walaupun ya tidak begitu rame sih ya. Ya sedang-sedang saja. Ya seperti terpantau di Jalan Ahmad Yani ini beberapa kendaraan lancar rame ya. Terus kita lihat situasinya juga di apa ini namanya, di alun-alun Kota Bekasi itu rame ya, ngumpul motor-motor, mobil-mobil itu pada berparkiran di jalan apa di badan jalan ya. Begitu juga di depan RSUD Kota Bekasi itu ramai juga ya. Semoga ini apa namanya lancar-lancar aja semuanya ya, situasi dan kondisinya aman terkendali, tidak terjadi apa-apa. Begitu juga laka lantasnya ya minim, tidak ada kejadian apa-apa. Ada beberapa mobil losbak yang berpenumpang di belakangnya, yaitu membawa beduk ya, seperti zaman dulu dah, takbiran keliling ya. Semoga aja aman lancar, tidak jadi apa-apa. Begitu guys, kayak Bang PD mengucapkan selamat Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata Bang PD ya. Ya check it out, saksikan terus Bekasi Pedia TV. Terima kasih. Situasi malam takbiran di Kejari Bekasi, Polres Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jalan Polres Pramuka, terus alun-alun. Alun-alun ramai guys. Wah, kayaknya nggak ada social distancing ini. Ramai guys. Situasi di alun-alun cukup ramai.
malam takbiran. Tukang parkir panen, guys. Stasiun Bekasi, guys. Masih padat di daerah alun-alun depan rumah sakit Bekasi, guys. Oh, padat bener motor-motor yang takbiran di alun-alun. Semoga COVID-19 nggak meningkat di Kota Bekasi yang terpapar, ya. Sampai bingung, guys, motor-motor di mana? Di Kota Bekasi, alun-alun. Ramai sekali, prokesnya nggak ada kayak ini, Satpol PP atau apa juga, Dinas Perhubungan, untuk mengantisipasi peningkatan penyebaran COVID-19. Ini depan Polres, guys. Goyang-goyang, guys, masih pakai HP. Ini di Polres situasinya oke.